Anak adalah anugerah yang tidak ternilai buat setiap pasangan. Bagi ibu bapa yang baru pertama kali menerima kelahiran cahaya mata, sudah tentu anda ingin membeli bermacam barangan terutama sekali katil bayi. Kebanyakan katil bayi di pasaran berkualiti tinggi serta harga yang agak mahal. Kegunaan utama baby cot atau katil bayi ini adalah untuk memudahkan anda menyelesaikan kerja yang tertangguh semasa si kecil sedang tidur. Jika bayi anda sudah mencecah umur 1 bulan ke atas, ia akan mula melakukan pergerakan kecil seperti memusingkan badan ke kiri dan ke kanan serta cuba untuk bergerak dengan menggolekkan badan. Ini sangat bahaya untuk si kecil jika tiada pengawasan dari ibu bapa kerana anak anda masih belum dapat mengawal sel-sel otot pergerakan dan mungkin akan menyebabkan si kecil terjatuh daripada katil. Di sinilah kepentingan katil bayi untuk si kecil. Ingin tahu info mengenai jenis katil bayi di pasaran? Ikuti list berikut. Produk pertama dalam senarai ialah IKEA Snuggler Baby Cot Katil Bayi Simple dari IKEA. Barang kelengkapan seisi rumah dari IKEA ini memperkenalkan produk berkualiti tinggi untuk si kecil iaitu katil bayi yang diuji terjamin keselamatan anak anda. Katil bayi ini yang boleh dilaraskan mengikut 2 aras berbeza serta dasarnya mempunyai ruang peredaran udara yang baik dapat menambahkan keselesaan anak anda semasa tidur dengan menggunakan kayu beige padu. Ketahanan katil ini sesuai untuk anak anda yang baru dilahirkan sehingga usia 3 tahun, selamat mencuba. Produk kedua yang ingin kami perkenalkan ialah ROYALCOTR 108 White Baby Cot Katil Bayi Beroda yang dijamin selamat untuk si kecil. Katil bayi daripada Royal Cat ini diperbuat daripada kayu getah dengan menggunakan cat tanpa toksik, dijamin selamat untuk kegunaan si kecil yang baru hendak tumbuh gigi dan suka menggigit. Katil bayi ini boleh dilaraskan mengikut kelesaan peringkat tumbesaran si kecil dengan base katil daripada solid wood. Anak anda akan berasa selesa untuk berbaring di atas katil. Sangat mudah untuk dipasang tanpa menggunakan perkakasan khas serta dibersihkan jika terkena kotoran dan tahan cala. Jika si kecil masih menyusu badan, cantumkan katil bayi ini dengan katil anda untuk memudahkan semasa penyusuan di waktu malam. Produk ketiga ialah CASA Cradle Baby Cot Wooden Rocking Natural Katil Bayi Murah Rocking Bed. Katil bayi multifungsi ini didatangi dengan base katil yang diperbuat daripada kayu semula jadi berkualiti tinggi serta boleh juga digunakan sebagai rocking bed. Rel tempat tidur yang boleh dilaraskan ke aras tertentu mengikut perkembangan si kecil. Usah risau akan keselamatan bayi anda yang sudah mula bergerak dengan sendiri. Dilengkapi dengan sistem multifungsi dan beroda, ianya juga boleh ditukarkan menjadi meja setelah anak anda meningkat umur dan tidak perlu menggunakan katil bayi ini lagi, tidak merugikan. Tempat keempat dalam senarai ialah MAMAKIDDIES Large Infant Portable Baby Travel Cot Katil Bayi Portable dan mudah untuk dibawa ke mana saja. Katil bayi 7 dalam 1 ini adalah pilihan ibu bapa yang inginkan katil jenis portable dan mudah dibawa untuk perjalanan jauh. Diperbuat daripada 100% polyester, ianya mudah untuk dilipat dan disimpan di ruangan yang sempit. Poket juga disediakan untuk kegunaan menyimpan barangan bayi seperti botol susu, diapers, kain lampin dan pelbagai lagi barangan keperluan. Dilengkapi dengan basinet yang boleh ditanggalkan serta kanopi, anda juga boleh menggunakan katil ini sebagai tempat menukar diapers si kecil. Sangat mudah untuk dibawa semasa perjalanan jauh kerana bentuknya yang portable. Tempat kelima dalam senarai pergi ke Fix Baby Cot Katil yang sesuai untuk bayi perempuan. Katil ini yang diperbuat daripada kayu pine dan sesuai untuk bayi perempuan baru dilahirkan sehingga mencecah umur 3 tahun. Untuk bayi yang masih menyusu, turunkan railing dan dekatkan katil bayi ini dengan katil anda bagi menyenangkan susuan si kecil. Ianya dijamin selamat dan dilengkapi dengan rel yang dapat menahan bayi anda dari menggigit kayu katil ini. Set katil bayi ini juga didatangi dengan tilam kalis air untuk menghalang air kencing anak anda tembus sehingga ke bahagian dalam, disertakan dengan kelambu yang kelihatan seperti kain langsir ala-ala princess, sesuai untuk bayi perempuan. Tempat Jumaat dalam senarai pergi ke Baby Safety Bird Rails, Bird Guard, Bird Fence, pagar keselamatan untuk katil bayi. Bagi sesetengah ibu bapa, katil bayi adalah satu keperluan yang kurang penting untuk bayi kerana faktor tumbesaran dan ketinggian akan menyebabkan penggunaan sementara saja. Kini, anda boleh membeli pagar katil yang terbaik buat bayi anda yang dapat menjaga keselamatan si kecil bergerak tanpa pengawasan. Pagar katil ini boleh dilaraskan mengikut kesesuaian anda dan butang untuk menurunkan pagar tidak akan terlihat
terlihat bagi mengelakkan si kecil menekan butang tersebut dengan sendirinya. Risiko si kecil terhantuk pada pagar ini akan berkurangan kerana ianya dibalut menggunakan kain kanvas serta mudah untuk dibersihkan jika terkena kotoran. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.